dihormati dan disunjungi para-para hakim yang bijaksana, guru besar, guru-guru serta rekan-rekan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, ribuan terima kasih ingin saya ucapkan kerana diberi peluang untuk menyampaikan syarahan pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat baginda sehingga ke akhir zaman. Hadirin dan hadirat sekalian, tajuk yang saya sampaikan pada hari ini ialah pengaruh negatif dalam rakan sebaya. Di dalam Islam, Muhammad menggalakkan kita untuk bersilaturahim dan berkenal-kenalan sesama manusia untuk mengikat hubungan kasih sayang sama ada keluarga, saudara mara, jiran dan sahabat karib dan sebagainya. Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa unta wa ja'alnakum syu'uba wa qabala lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jelas dari ayat tersebut, kita sebagai manusia diperintahkan untuk saling kenal mengenali. Namun, terdapat segelintir umat manusia bermusuhan terutama penggunaan teknologi masa kini seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Maka tidak ketinggalan juga rakan sebaya boleh mempengaruhi sama ada berunsurkan positif atau negatif. Rakan sebaya dan keluarga merupakan dua dunia sosial tempat seseorang itu membeza. Apabila seseorang itu berada di rumah, ia akan bergaul dengan keluarganya yang terdiri daripada ibu bapa dan adik-beradiknya. Manakala apabila seseorang itu berada di luar rumah, ia akan bergaul dengan rakan sebaya. Rakan sebaya ini terdiri daripada pelajar-pelajar atau remaja yang mempunyai umur yang hampir-hampir sama di antara satu sama lain. Pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu faktor penting remaja terjerumus dalam kes berkaitan moral. Pada usia awal remaja, mereka mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya dalam pembinaan kepribadian diri dan pencarian identiti diri. Malangnya, pertemuan dengan rakan sebaya yang bermasalah dan suka melakukan aktiviti negatif seperti buli, merokok, konting dalam kelas, beras ubud, merosakkan harta benda sekolah atau awam, dan sebagainya. Di samping itu, ia juga mengajak remaja melakukan perkara di luar batasan keagamaan dan norma masyarakat seperti pengambilan dadah dan melakukan seks bebas. Permulaan dengan aktiviti bebas boleh menjerumuskan remaja, terutamanya remaja perempuan, terhadap perkara negatif seperti hamil luar nikah sehingga terpaksa membuang bayi mereka. Allah melarang kita supaya tidak terjerumus ke dalam lembah maksiat sehingga memudaratkan diri sendiri sebagaimana firman-Nya. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Di samping itu, rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perubahan karakter para remaja. Penyataan ini dikuatkan lagi dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, berkawanlah kamu dengan penjual minyak wangi supaya kamu akan mendapat wangiannya. Tetapi sekiranya kamu berkawan dengan tukang besi, niscaya ia akan membakar bajumu. Hal ini bermaksud, sekiranya remaja memilih rakan yang baik dan berakhlak mulia, maka mereka akan bahagia. Tetapi sekiranya mereka berkawan dengan kaki botol, kaki lepak dan kaki judi, maka lembah kebinasaan akan menunggu mereka dan menghancurkan masa depan mereka. Kriteria rakan sebaya yang baik ialah mereka yang mengaplikasikan konsep amal makruf nahi munkar yang bermaksud menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta kemaksiatan. Selain itu, rakan sebaya yang baik akan berkongsi masalah dengan para remaja. Kita sudah sedia maklum bahawa terdapat segelintir remaja yang malu untuk berkongsi masalah dengan ibu bapa. Kontradiksinya, mereka akan memilih rakan untuk meluahkan kesedihan dan masalah mereka. Oleh itu, remaja tidak akan memendam masalah yang dihadapi sekaligus
menghasilkan remaja yang tenang dan berupaya menghadapi rintangan. Selanjutnya, masyarakat setempat turut menjadi pemangkin kepada kesejahteraan dan pembentukan pribadi syumur para remaja. Peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat, menerangkan betapa pentingnya masyarakat yang bekerjasama dalam memintas perlakuan negatif para remaja yang jiwanya mudah bergolak. Seterusnya, pendidikan agama dan moral merupakan suatu bidang yang boleh melandaskan anak-anak pada landasan yang benar. Namun, pencadangan tanpa pelaksanaan ibarat projek gajah putih yang terbengkalai tidak mampu membimbing para remaja menjadi remaja yang beriman. Oleh itu, pendidikan agama dan moral daripada ibu bapa perlu diterapkan kepada remaja yang ada hakikatnya amat dahagakan ilmu kerohanian. Ibu bapa perlu tegas dalam persoalan agama seperti cara berpakaian anak-anak remaja. Mereka seyogianya memastikan anak-anak terdidik supaya menutup aurat. Kesimpulannya, semua pihak mesti berganding bahu memastikan usaha mereka berterusan dalam pembentukan sahsiah remaja yang baik kerana mereka lah yang akan mengemudi negara kita ke mercu kejayaan. Ingatlah betapa sesungguhnya remaja yang berkalibal dan bersahsiah tinggi akan membawa anjakan dan lonjakan ekonomi kepada negara pada masa akan datang. Mahukah kita melihat kehancuran akhlak remaja di negara ini dan hanya menunding jari menyalahkan pihak yang lain? Oleh itu, saya berpendapat bahawa remaja yang baik akan menjadikan negara kita aman dan tenteram. Bimbinglah remaja demi kemaslahatan kita semua. Sekian saja saran saya untuk kali ini. Dengan ucapan terima kasih dari saya, Safi binti Noris Wanit, dari Derjari Malif, Sekolah Agama Kampung Belkian dan lepaskan. Assalamualaikum, saya sudahi syarahan pada hari ini.